Hey guys, bro, cuy and bro. Jadi hari ini mau ke Pacitan lagi, bro. Hari ini ke Pacitan dan kita mampir di rest area Tegal Ombo, teman-teman. Rest area Tegal Ombo, ya. Jadi kalau teman-teman mungkin OTW lagi dari Madiun, dari Ngawi, Magetan, arah ke Pacitan, alangkah lebih baiknya lagi kalau teman-teman istirahat dulu di rest areanya Tegal Ombo, karena di rest area ini juga menyediakan berbagai macam sarana-prasarana. Oh, enak. Kayak masjid. Itu masjidnya, bro, di sana. Toilet umum juga banyak, teman-teman yang mau mandi dan sebagainya. Istirahat duduk-duduk di sini, teman-teman. Gitu kan ya. Dan yang keren lagi. Yang keren lagi ternyata di sini ada Tara. Ada perkopian, Ci. Infakopi. Jadi udah ada gelas, ada kopi-kopi sasetnya. Nah, ada dispenser juga, panas dan dingin. Infak kopi minimal 2000, cuy. Ini masjidnya. Nah, ini infak kopinya, bro. Gazebo-gazebo yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat, teman-teman. Colokan listrik pun juga ada, ya. Gitu, coy. Jadi hari ini aku izin lagi, izin nggak masuk kerja karena nganter istri ke daerah Pacitan lagi. Ada visit di arah Pacitan dan sekalian aja ngonten, cuy, ngonten lagi di Pacitan, right? Dan ini adalah di rest area Tegal Ombo, depan kantor kecamatan Tegal Ombo, teman-teman. Gitu, guys. Au. Jadi ya wes, kita manfaatkan aja ya. Kita gas lagi. Jadi teman-teman kalau semisal lagi OTW arah ke Pacitan, arah ke Tulungagung, arah ke Trenggalek, lewatnya daerah Ponorogo, Tegal Ombo, Pacitan itu kan ya. Nah, bisa dimanfaatin nih rest areanya untuk istirahat. Jadi rest area itu enggak hanya di tol aja, tapi ternyata juga di jalan-jalan daerah juga ada rest areanya, coy.
jadi udah sampai daerah Pacitan, bro. Daerah Pacitan iki ning daerah jalan apa ya? Jalan Yosudarso. Jalan Yosudarso Bapangan, bro. Ya, Jalan Yosudarso daerah Ruko Bapangan, teman-teman. Jadi tadi udah sampai Pacitan dan kita langsung lebih tepatnya istri sih langsung absen dulu check-in di tempat kliennya gitu kan ya. Jadi kliennya adalah tuh Cake and Bakery Alifa gitu cuy. Jadi kliennya adalah yang jual-jual bakery gitu bro. Bakery kayak apa ya? Bluder. Ada ya bluder Pacitan ya? Yes, semacam bakery lah pokoknya seperti itu ya. Ada roti es krim juga, roti gembong Pacitan juga gitu teman-teman. Lokasi pertama di daerah Bapangan itu coy. Jadi next kita lanjut ke lokasi berikutnya. Kita lihat klien berikutnya itu bergerak di bidang apa gitu kan. Orangnya di Jogja. Owner ya? Propose NOO, no open order. NOO, no open order. NOO, propose